तुम कमजोर हो गुंजन, और डिफेंस में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं। Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Tentunya tetap semangat kan? Oke, di hari penuh mendung ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Cargill Girl yang dirilis pada tahun 2020. Film ini terinspirasi dari perjuangan berat yang dilalui pilot wanita Angkatan Udara India bernama Gunjan Saxena. Daripada kelamaan, yuk markiton, mari kita menonton. Di awal film kita langsung diperlihatkan para tentara di Bukit Kargil, tepatnya pada tahun 1999. Keadaan tiba-tiba saja menjadi kocar kacir saat musuh melancarkan serangan pada pasukan Angkatan Darat India. Untungnya saja perang ini mendapat dukungan dari Angkatan Udara. Namun di saat gawat darurat, mereka kehabisan pilot pria sampai akhirnya pilot wanita bernama Gunjan Saxena yang mengambil alih helikopter. Kemudian kita mundur jauh ke belakang, saat Gunjan masih bocah naik pesawat bersama kakaknya yang bernama Ansu. Di sana, ia pertama kali diajak pramugari melihat kokpit dan bertemu pilot yang mengendalikan pesawat. Untuk pertama kalinya, Gunjan mempunyai cita-cita menjadi seorang pilot. Rupanya cita-cita Gunjan malah jadi bahan tertawaan kakaknya. Karena menurut Ansu hanya pria yang boleh jadi pilot, sedangkan wanita menjadi pramugarinya. Namun untungnya saja ayah Gunjan bernama Pak Anup Saxena tidak berpikir demikian. Ia sangat mendukung mimpi anak perempuannya itu. Karena pesawat tidak protes siapa yang menerbangkannya. Kenapa orang-orang pada sewot? Pertahili padhai? Puri kania. Yes. Aur tum murga bano. Setelah hari itu, Gunjan semakin terobsesi dengan mimpinya menjadi pilot. Hari-hari terus berlalu. Gunjan menunjukkan kecintaan yang besar pada pesawat. Sampai suatu ketika, tibalah di masa kelulusan. Gunjan mendapat nilai sangat memuaskan, tapi ia justru merasa dilema karena keluarganya pasti menyuruhnya berkuliah. Teman baiknya bernama Manu mendukungnya untuk jujur pada Pak Anup jika ia mau melanjutkan ke Akademi Pilot. Sepulang dari sekolah, Gunjan dikejutkan pesta meriah di rumahnya yang ternyata acara syukuran karena Gunjan mendapat nilai tinggi. Ia melihat kedua orang tuanya dan kakaknya membanggakan prestasi dirinya. Tapi ia tetap harus bicara. Walaupun begitu, Gunjan susah untuk mengutarakan keinginannya karena semua orang sibuk menyambut tamu. Sampai pada akhirnya, ia menyampaikan niatnya yang tidak ingin kuliah di tengah pesta joget bersama si Ansu. Hal ini tentu saja membuat geger orang-orang, keluarga Gunjan sendiri merasa malu dengan sikap anaknya itu. Akan tetapi, Pak Anup menjadi satu-satunya pendukung Gunjan bisa menggapai mimpinya. Berbekal dukungan dari ayahnya, Gunjan pergi ke Delhi Flying School pada tahun 1989. Tapi ia malah dipersulit oleh petugas di sana. Ia harus berkuliah lebih dahulu agar bisa lolos administrasi. Padahal sebelumnya tidak ada syarat semacam itu. Di saat Gunjan menempuh kuliahnya, Ibu Kirti alias istri Pak Anup menjadi tenang karena menurut peramal Gunjan akan segera lupa cita-cita masa kecilnya. Tapi ternyata setelah lulus, Gunjan kembali ke Akademi Penerbangan yang sekarang menaikkan biaya pendidikan jadi 2 kali lipat. 5 lakh 5 tahun. Ini menjadi masalah baru karena keluarga Gunjan tidak punya uang sebanyak itu. Bahkan Bu Kirti sampai menyindir anaknya. Apa perlu menjual rumah biar Gunjan bisa jadi pilot? Belum apa-apa, Gunjan sudah melalui jalan susah dan berbatu. Ia pun murung dan tidak ingin melakukan apa-apa. Lalu suatu hari ia membaca iklan pendaftaran pilot wanita angkatan pertama di Angkatan Udara. Di saat itu mimpinya kembali bersinar. Gunjan mau jadi pilot Angkatan Udara. Tentu saja hal ini membuat Bu Kirti jantungan. Ia mau meminta dukungan dari Pak Anup, tapi apa yang bisa diharapkan jika yang mengisi formulir pendaftarannya justru Pak Anup sendiri.
1-0 ya untuk Bu Kirti. Akan tetapi, tidak hanya Bu Kirti saja yang keberatan. Ansu juga tidak setuju adiknya masuk militer. Ansu yang menjadi tentara Angkatan Udara merasa cemas adiknya masuk dunia militer yang menurutnya berat untuk seorang wanita. Tapi meski ia sudah mengatakan keberatannya, Pak Anup tetap tidak mau menghalangi Gunjan menggapai cita-citanya. चल भाई मेरा तो हो गया लंच खाना छोड़ दो मुझे अरे नहीं नहीं लाइट फूड पहले ही बोला था कम खाना है. Pada akhirnya Gunjan tetap mendaftar lalu mengikuti seleksi awal untuk lolos ke akademi. Di antara para wanita di sana, Gunjan tampak menarik perhatian dengan ketangkasan, kecerdasan, dan keberaniannya. Singkat cerita, Gunjan jadi satu-satunya yang lolos untuk mengikuti tes kesehatan. Dan disinilah masalah kembali datang. Setelah tes fisik, Gunjan dinyatakan cacat fisik karena kelebihan berat badan dan tingginya kurang 1 cm. Masih ada waktu 2 minggu sebelum akademi dimulai, tapi Gunjan sudah putus asa duluan. Gunjan pun pulang dengan tidak bersemangat. Ia pun mengurung diri di kamar. Melihat anaknya terus murung, Pak Anup mengajak Gunjan untuk diet ala artis Bollywood. Awalnya Gunjan tidak mau karena bagaimanapun tingginya tetap tidak bisa bertambah. Akan tetapi Pak Anup tetap menyemangati Gunjan untuk melakukan sebisanya dan biarkan sisanya pada Tuhan. Pada akhirnya Gunjan mau berolahraga dan diet ketat dengan bantuan Pak Anup. Hari demi hari penuh keringat dilalui Gunjan demi jalan menjadi seorang pilot. Setelah melewati perjuangan keras, Gunjan kembali melakukan pemeriksaan ditemani Pak Anup. Berat badannya memang turun, tapi tingginya tidak berubah. Namun melihat tekad kuat Gunjan, komandan akhirnya mengizinkan Gunjan bergabung dengan Angkatan Udara. Apalagi meski kurang tinggi, Gunjan mempunyai jangkauan lengan yang panjang. Keberhasilan ini membuat Gunjan dan Pak Anup merasa sangat bahagia. So, congratulations. Aapki beti select ho gayi. Best of luck. Thank you. Dan hari selanjutnya, Gunjan menjalani latihan fisik yang keras dan berbagai kemampuan lainnya layaknya seperti seorang tentara. Hari-hari berjalan lancar sampai Gunjan mendapat seragam kebanggaannya yang membuat ia tampak keren. Gunjan juga belajar menembak dan menerbangkan pesawat yang membuat ia menyingkirkan ketakutan-ketakutan dalam dirinya. Setelah hari-hari pelatihan selesai, Gunjan akhirnya dilantik dan ditugaskan ke pangkalan Udampur. Malam harinya, saat melihat Gunjan berkemas, Ansu susah untuk melepaskan adiknya. Ia mengerti betul kerasnya dunia militer. Apalagi Gunjan satu-satunya wanita yang ditugaskan ke Udampur. Meski begitu Gunjan tidak gentar. Ia tetap berangkat sesuai rencana. Sementara itu di pangkalan Udampur terjadi perubahan besar-besaran. Seperti tidak ada poster wanita seksi, para opsir pria tidak boleh ngobrol-ngobrol jorok, dan bar ditutup pada jam 9 malam. Hal ini tentu saja karena kedatangan opsir pilot wanita pertama. Dan inilah dia, Gunjan Saxena. Waktu dan tempat saya persilahkan. Hari pertama Gunjan dilewati dengan berat. Belum apa-apa, ia harus membiasakan diri menjadi wanita satu-satunya tanpa fasilitas untuk wanita. Seperti saat ia kesusahan mencari tempat ganti baju yang membuatnya terlambat. Ia dimarahi habis-habisan dan diberi hukuman oleh Pak Dilep. Tidak hanya itu saja, Gunjan juga merasa sangat kesepian. Tidak ada pria yang mau berteman dengannya. Gunjan justru menjadi orang yang membubarkan tongkrongan. Hal itu membuat Gunjan mau menjalani hari-harinya dengan wajar saja tanpa bergaul. Masalah lain yang dihadapi Gunjan tentu saja adanya perbedaan perlakuan antara dirinya dan opsir pria lainnya. Ia terus-terusan gagal terbang karena misinya dibatalkan Pak Dilep dengan berbagai alasan. Setiap harinya selalu ada alasan baru agar Gunjan tidak jadi terbang. Kapten ke biwi ki tabiyat kharab hai. Tumhari sortie cancel hai. Sampai pada akhirnya Gunjan diizinkan terbang. Ia tetap tidak boleh memegang kendali. Dan evaluasi pun datang. Pak Dilep mengumumkan kinerja anak buahnya. Sekar menempati peringkat teratas dengan jam terbang mencapai 120 jam. Sedangkan Gunjan di peringkat terakhir hanya dengan waktu terbang 11 jam saja. Mendengar itu, Komandan Gautam merasa ada yang tidak beres. Apalagi Gunjan tidak melakukan cuti dan sebagainya. Selepas evaluasi, Komandan Gautam mengajak Gunjan terbang untuk melihat performanya.
Tapi ia malah merasa heran kenapa Gunjan mendapat penerbangan sedikit padahal ia berbakat mengoperasikan helikopter. Meski begitu, Gunjan tetap tidak bisa memberitahu alasan sebenarnya. Komandan yang sudah mulai paham akar masalahnya akan turun tangan sendiri mendampingi Gunjan melakukan misi penerbangan. Setelah adanya komandan, Gunjan tampil mengejutkan dengan jam terbang terbanyak menyaingi Sekar. Dengan ini, Gunjan ditunjuk untuk memberikan pengarahan pada misi berikutnya. Gunjan yang sangat senang menelpon Pak Anup. Tapi Gunjan tampaknya tidak belajar dari masa lalu. Saat ia menyampaikan pengarahan pertamanya, tidak ada orang yang menghargainya. Bahkan Pak Dilep langsung mengganti Sekar untuk memimpin misi ini menggantikan Gunjan. Dan kali ini Gunjan tidak bisa terus diam. Ia akhirnya bersuara. Mudah saja bagi Pak Dilep menekan Gunjan. Ia menyuruh Gunjan untuk adu panco dengan Sekar agar Gunjan bisa sadar diri jika wanita memang lemah. Kamzor ho Gunjan, aur defense mein kamzori ke liye koi jagah nahi. Malam harinya, Gunjan berpikir jika Pak Dilep salah memahaminya. Ia mengamuk di bar dan mengatakan jika bukan wanita yang lemah, tapi para pria yang takut disaingin wanita. Kini Gunjan mengerti jika kerja kerasnya akan sia-sia. Ia pun menulis surat cuti lalu pulang ke rumahnya. Hari-hari telah berlalu. Gunjan terus dilanda kesedihan karena harus berhenti di tengah jalan. Kemudian ia mendapat undangan pernikahan Manu. Ia pun menyempatkan datang ke pesta teman dekatnya itu. Di sana Manu menceritakan betapa susahnya mengejar impian, sehingga ia memilih menikah dan berharap bisa hidup bahagia. Sepulangnya dari pesta nikahan Manu, Gunjan mengutarakan keinginannya untuk menikah saja daripada harus susah-susah di pangkalan Udampur. Mendengar itu, Pak Anup merasa kecewa. Ia mengajak Gunjan ke dapur dan menunjukkan bumbu-bumbu dapur yang tidak diketahui oleh Gunjan. Pak Anup memberitahu anaknya jika mereka sebagai orang tua tidak pernah mengajari hal-hal semacam itu karena tidak mau membuat Gunjan terbebani untuk meraih cita-citanya. Jika sekarang Gunjan menyerah, bukan hanya dirinya, tapi Pak Anup juga ikut kalah sebagai pendukung nomor satunya. Gunjan terus memikirkan perkataan Pak Anup. Terlebih lagi, ia mendapat panggilan dari Angkatan Udara. Ia pun kembali ke pangkalan Udampur, tapi ternyata ia ditugaskan di Bukit Kargil. Sehingga Angkatan Udara membantu Angkatan Darat yang berperang. Kini semua opsir berangkat ke Bukit Kargil untuk misi penting ini. Mereka dibagi dalam dua misi dan per timnya akan diisi dua orang dalam helikopter. Sementara itu, Bukirti melihat tayangan televisi tentang perang. Ia merasa sangat khawatir harus melepas dua anaknya untuk berperang. Ansu sendiri tidak mau adiknya kenapa-napa. Tapi Gunjan tetap tak mau menyerah meskipun ia sudah melihat sendiri kengerian perang. Berita perang menjadi semakin menarik saat orang mengetahui jika salah satu pilot itu ternyata wanita. Hal ini membuat orang-orang kesal karena melibatkan wanita dalam perang. Di tengah waspada bahaya, Pak Dilep masih memikirkan pendapat orang-orang sehingga tidak lagi melibatkan Gunjan dalam misi pemantauan area perang dan menyuruhnya kembali ke Udampur. Gunjan pun tidak mau menurut meski sudah dibujuk Ansu. Dan benar saja, saat perang meledak dan mereka kehabisan pilot untuk menerbangkan helikopter, di sana akhirnya Gunjan kembali dalam misi menemukan korban. Gunjan merasa rekannya menerbangkan helikopter di tengah situasi penuh bahaya. Di saat itu, ia mendapati helikopter satu milik rekannya dengan kode Raja Wali 1 tumbang diserang musuh. Tidak berbeda jauh, helikopternya juga terkena tembakan peluru. Dari ruang kendali, Pak Dilep menyuruhnya kembali ke basis karena situasi beresiko. Tapi Gunjan tidak mau menurut karena ia harus menolong tiga opsir yang menjadi korban. Gunjan mengambil alih kemudi, ia pun memerintah satu rekannya untuk mengambil senapan dan adu tembak dengan musuh. Di saat pendaratan dirasa pas, Gunjan turun untuk mengevakuasi tiga korban. Ia kembali menerbangkan helikopternya di tengah desing peluru. Di sisi lain, opsir lain merasa cemas karena helikopter dengan kode Raja Wali 2 itu belum juga muncul di radar pantauan.
Untungnya saja mereka bisa selamat menghindari tembakan musuh sampai bisa melarikan 3 korban itu sampai kamp evakuasi. Salah satu dari opsir yang menjadi korban adalah Sekar yang berterima kasih dan mengajak Gunjan adu panco sebagai awal pertemanan mereka. Setelah kejadian itu, teman-teman Gunjan mengapresiasi keberanian dan kesetiaannya pada teman satu perjuangannya. Bahkan Pak Dilem memberinya selamat atas prestasinya ini. Tidak hanya itu saja, Ansu juga tidak lagi memandang rendah adiknya sebagai wanita yang butuh ia lindungi terus-menerus. Nama Gunjan menjadi terkenal sebagai wanita dari Bukit Kargil. Pak Camat, makan salak, keselega tuh.